Jangan pikir gara-gara gua terima amplop kayak gini, gua akan gentar. Kagak. Bro Ron dilaporin ke Polda Metro. Oke, jadi hari ini hari Rabu 18 Oktober gua terima surat dari Polda Metro Jaya, surat cinta. Ada yang LP gue. Dari surat ini pencemaran nama baik dan berita hoax. Pelapornya adalah saudara Dwi Aryono Bayuwaji. Siapa lagi nih si Dwi Aryono Bayuwaji ini? Nggak jelas. Nggak pernah gua senggol, nggak pernah gua mention namanya, bikin-bikin LP berita hoax atau pencemaran nama baik, dan itu katanya berdasarkan postingan gue di Twitter bulan Agustus kemarin 2023. Nah, seingat gue ini kalau nggak salah ya, Twitter ini selama ini gue gunakan hanya untuk up full 99% mengenai kasus BUMN di Twitter. Kalau di Instagram kan gue campur-campur nih. Jadi entah siapa nih orang nih, kita lihat aja nanti. Gue akan update terus nih. Jangan pikir gara-gara gue terima amplop kayak gini, gue akan gentar. Kagak. Gue akan up terus dari perencanaan gue dari awal. Tekad gue dari awal yaitu vendor-vendor BUMN, kalau bisa semuanya terbayar. Karena itu hak keringat mereka. Dan itu yang gue perjuangkan selama ini. Terus kalau ada yang baper, sakit hati, sampai bikin-bikin LP kayak gini. Oke. Kita lihat aja nanti, bos. Oke, kita lihat. We shall see. Lu pikir gua akan mundur? Salah. Gua akan makin ngegas.